Alhamdulillah untuk pertandingan tanggal 29 tanggal 4 kita sudah koordinasi mantap dengan pihak keamanan baik dari kepolisian, dari TNI maupun dengan Aremania yang bisa kita laksanakan. Yang pertama memang menyesuaikan dengan kondisi pertandingan nanti, berapa kapasitas stadion kita cetak 25.000. Di situ ada tribun VIP, VIP, tribun utama dan ekonomi. Kita juga mengimbau kepada seluruh rekan-rekan Aremania, saya yakin bahwa pertandingan besok adalah pertandingan yang sangat menentukan bagi tim Arema, di mana kita harus menang dan juga nanti posisi Arema juga nanti ditentukan itu. Kalau ibu memang bisa menang, insya Allah tanggal 4 bisa stadion bisa penuh, dan tentu kita juga berharap jangan lagi ada flare, ada smoke ataupun hal-hal yang bisa merugikan tim maupun klub. Sementara dengan pihak keamanan dari Kabakop, nanti kisaran 500 personel dari Polri, ada 140 dari TNI, ada 100 dari Pamsdewet Pam Swakarsa, dan ada 40 dari PAM dari Aremania. Itu sementara yang kita siapkan. Namun demikian dengan perkembangan di lapangan nanti kita menyesuaikan dengan kebutuhan personil pengamanan. Upaya untuk pencegahan flare maksudnya biar nanti colongan di akhir pertandingan. Kita sudah menekankan kembali kepada tim yang jaga di setiap pintu, kepada Polwan, kepada Bapak Kepolisian, di mana untuk pemeriksaan lebih ketat, persuasif kepada rekan-rekan Aremania, itu nanti akan kita tekankan bagaimana modus dari oknum yang membawa flare, oknum atau kembang api yang bisa merugikan klub, itu sudah kita antisipasi. Namun demikian, kami tetap berharap ya, seluruh rekan-rekan Aremania, apabila ada temannya atau siapapun yang akan menyalakan flare, untuk segera diingatkan bahwa itu akan mengurangi, akan memberikan dampak negatif kepada tim, kepada keseluruhan, kepada semua Arema. Pak, efek kira nanti misalkan ada ketahuan membawa flare, mengapa yang lain, Pak? Kami juga berharap sebetulnya dari manajemen ya, apabila ada yang menyalakan flare, ya mereka yang akan bertanggung jawab. Ini kita juga menginisiasi dari klub-klub lain ya. Tapi kami juga, saya yakin Aremania tidak akan